Kita mau ambil melon. Yang ini kira-kira berapa kilo? Udah dapat satu kita. Mau cari lagi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda, Budi Willy Vlog. Oke teman-teman, kali ini kita ada di desa, salah satu desa di Kecamatan Margoyoso, yaitu Desa Poijo ya teman-teman. Ini di pinggir jalan raya Tayu Juwana kilometer 12 kayaknya, kalau nggak salah ya di sini. Ini tepatnya di sebelah baratnya lapangan Desa Poijo, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita mau menuju ke wisata petik melon yang ada di Desa Poijo. Oke, teman-teman, langsung kita gaskan ya ke sana ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kita let's go ke TKP. Ini sudah berada di tengah-tengahnya ya kita teman-teman. Di sini kira-kira luasnya sekitar 1 hektar ya, atau 100 meter persegi. Ini ditanami yang samping sebelah kiri itu ada tanaman melon. Nah, sebelah kanannya ada tanaman watermelon atau semangka ya teman-teman. Di sini kayaknya melonnya udah sangat tua-tua banget. Ini di dari bentuknya ini udah sangat tua dan daunnya sudah pada mengering, jadi kita nanti tinggal petik aja. Enggak perlu pusing kita pilih yang tua atau yang muda, karena ini kayaknya udah tua dan matang-matang semua, jadi kita tinggal pilih ya. Oke, kita masih bersama bocil ini di depan. Dia suka sekali buah melon teman-teman. Ya, kita pilih ya satu. Untuk informasi harganya, ini per kilonya 10.000. Jadi nanti kita ambil melon, terus nanti kita timbang sama mbak atau masnya yang jaga. Nanti itu harga per kilo ya teman-teman, bukan per buah ini. Kalau nanti biasanya itu sekitar 2 kiloan buahnya, 2 kilo sampai ada yang, saya lihat tadi ada yang 4 kilo ditimbang satu buahnya. Berarti itu yang besar sekali. Tapi untuk yang ukuran standar itu kira-kira 2 kiloan. Oke, kita langsung terus milih-milih yang mana ini. Dan yang perlu teman-teman catat di sini itu, kalau bisa itu datangnya pagi atau sore hari ya teman-teman, karena ini langsung daerah yang panas ya. Ya kalau datangnya telat sedikit nanti bisa kepanasan. Sekarang mungkin sekitar jam mau ambil melon 8 atau setengah 9an ya teman-teman, masih ya agak anulah, agak sejuk, masih pagi. Mau cari lagi, nanti ya? Saya bisa bayangkan kalau jam 12 di sini pasti terik banget teman-teman. Jadi kalau nggak pagi ya sore hari ya, sore hari menjelang ya jam 4 lah, jam 4 jam 5 itu sini udah agak nggak begitu panas ya cuacanya. Nanti anginnya kan sudah sepoi-sepoi itu. Oke, kita langsung lagi cari-cari nih teman-teman, mana yang cocok.
karena banyak sekali ini hamparan depan saya itu sampai ke sana kira-kira 50 meter itu melon semua dan berbuah semua teman-teman. Jadi kita agak bingung milihnya ini. Masih bersama Bocil ya teman-teman. Untuk harga segitu saya kira ya masih murah lah, karena kita ini petik sendiri atau milih sendiri ya, kita suka hati. Selain itu kita juga dapat edukasi untuk anak kita, oh tanaman melon itu seperti ini. Jadi banyak sekali manfaatnya teman-teman. Jangan bandingkan kalau beli di sana itu harga segini, kalau petik sendiri itu kelihatan mahal. Enggak, jangan seperti itu ya teman-teman. Di sini kita dapat banyak ilmu lah. Dan Mas dan Mbaknya tadi saya tanyain semuanya ya dijawab dengan antusias. Jadi itu yang bikin kita seneng dan happy kalau ada seperti ini petik sendiri, seperti jeruk petik sendiri atau melon biasanya petik sendiri itu. Itu hal-hal positif yang kita dapat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita udah dapat satu melon, kita mau timbang. Nah, ini sebelah kanannya juga ada kebun ini apa ya? Semangka ya, semangka sebelahnya itu perkiraan puasa nanti panen teman-teman. Ini udah satu kepal tangan besarnya ya, kurang besar kalau semangka segitu ya, kira-kira ya lebih besar dari melon ini. Di sini juga menyediakan ini apa yang kalau kita nggak mau repot-repot metik, di sini sudah ada yang dipetikkan itu dari buah yang diambil sendiri oleh petaninya, petani sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mungkin ya kita, tapi videonya masih lanjut ini sama Bocil, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke media-media sosial teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.